Senopon sampai Quest. Berapa lama ini? Sekitar 7 tahun. 7 tahun, lokasinya di sini aja. Langsung di sini. Selama 7 tahun ya. Mulai buka jam berapa? Lumayan ya benar. Ini 11.000 paket telur, atau telurnya ya, plus. Plus. Oh gitu ya. Kalau untuk apa pedasnya tergantung request ya. Tadi saya lihat ada yang minta banyak. Kita aduk kayak gini. Nanti saya minta pedas tapi nggak terlalu pedas banget ya. Tapi seandainya kita minta pedas banget itu pun dilayan. Tadi ada yang minta apa cabenya banyak itu langsung dikasih ya. Yuk kita cobain, saya cari lontongnya dulu ya, sebentar saya cari lontongnya. Lontong di mana lah ini? Yuk langsung kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TH Deli Kulineran. Yang pastinya kita mau kulineran yang enak, yang murah, dan recommended banget. Yuk, sini ikutin TH Deli Kulineran malam. See you. Tetap di channel TH Deli Kulineran, tetap di jelajah kuliner lokal, kuliner Nusantara yang pasti murah banget. Malam ini kita kulineran yang kedua ya. Tadi udah kulineran pertama, sekarang kita kulineran yang kedua. Kita mau kulineran Tahu Tek yang lokasinya tepat banget di depan BRI Medika ya. Maaf ya, ini kita di pertigaan dan rame banget ini jalanan. Yuk langsung yuk kita pesen Tahu Teknya. Yuk sini, let's go. Yuk langsung kita pesen Tahu Tek. Ini namanya Cak Irul. Irul ya, kita nanti manggilnya Mas Irul. Yuk, ini. Bentar. Mas, kita mau pesen Tahu Tek satu dimakan sini ya. Mas, maaf namanya siapa mas? Ini depan ini ada tulisannya ya. Udah berapa lama ini? Sekitar 7 tahun. 7 tahun, lokasinya? Di sini aja. Di sini. Selama 7 tahun ya. Mulai buka jam berapa? Di sisa sampai setengah jam. Setiap hari? Setiap hari. Ada liburnya? Ada. Kampung. Oh, kampungnya mana kamu ya? Madura. Oh, ini asli Madura. Resep Madura. Oh, gitu. Satu porsinya berapa? 11.000. Oh, 11.000. Dari awal, dari mulai jualan 7 tahun itu berapa? Pertamanya 9. Heeh. Nah, 11. 7 tahun naiknya cuma sedikit ya. Ini kenapa? Gitu. Tapi emang mayoritas 11.000 ya? Apa dia? Iya, oh iya. Ini untuk alamannya sendiri, ini gampangnya gimana mas? Iya, dalam Majapahit, depan BRI atau sampingnya Medika. Oh gitu, gampang ya. Oke Mas Irul, kita mau pesan satu dimakan sini ya. Oke. Oke. Satu hari itu berapa lontong habisnya biasanya? Gak mesti. Kalau rame banget nih. Soalnya lo 17 lontong. 17 lontong. Ya lumayan lah. Kalau satu lontong itu untuk berapa porsi sih? Atau 4. Berarti 17 kali per 4 kan lah banyak juga. Ya lumayan. Iya lumayan. Ya benar lah. Kalau habis semua aja lumayan. Lumayan ya benar. Ini 11.000 paket telur, atau telurnya ya, plus. Plus. Oh gitu ya. Kalau untuk apa pedasnya tergantung request ya. Tadi saya lihat ada yang minta banyak. Kesukaannya. Benar. Untung apa? Sare requestnya sama pedas. Untung cabai lagi murah nih. Iya. Ya mas kumulara ya lupa itu ya. Gak masalah ya. Masalah. Jadi pelanggan lebih seneng ya kalau gitu ya. Ini untuk resepnya emang resep dari Madura apa emang dari sini? Untuk awalnya ya belajar terus. Terus resepnya? Nah, resepnya ya tahu. Oh iya. Kalau petisnya pakai petis ya? Iya. Petisnya asli Madura apa petis ini? Pasuruan. Sini aja. Pasuruan. Oh Pasuruan. Iya.
Biasanya kan ada setiap warung kan masih. Memang kasusnya harus lagi. Sesuai dengan apa selera. Benar. Menyesuaikan pembeli ya. Nah, petisnya yang ini ya. Bumbunya banyak banget. Ini pelanggan puas kan? Ya, oh, benar. Itu bumbunya tuh banyak banget itu. Kalau bumbu sedikit itu kayaknya nggak enak, kurang. Untuk tahunya sendiri itu habis berapa tahu kayak gini ya? 100 tahu. Wah, banyak. Tadi satu porsi itu 2 tahu ya? Pedes ya? Ah, pedes. Pedesnya jangan terlalu pedes ya, pedes lah gitu ya. Mayoritas pelanggan Medika apa orang-orang lewat-lewat aja? Ya, sama aja ya. Dari Medika ya juga sama. Oh. Soalnya kan malam kan enak ya, tangkap-tangkap gitu. Kalau dari Medika tuh biasanya langsung merah. Oh, berarti? Oh, benar-benar. Sudah langganan ya. Ini lontongnya bikin sendiri apa beli? Iya, Pak. Buat sendiri ya, lebih apa itu ya? Bersihannya lebih. Nah, betul, lebih banyak juga ya. Kalau beli kan lebih banyak pengeluaran kalau beli. Eman-eman mas. Kan konten soalnya. Kan konten tuh gampang mas sebenarnya kontennya. Kan niat mas. Ya. Niatnya itu. Yuk langsung kita cobain tahu tek Mas Cirul seporsi banyak banget. Yuk sini kita cobain, sini. Yuk langsung kita cobain tahu tek Mas Irul ya. Ini ada telurnya, tahu tek telur gitu ya. Satu porsi itu harganya 11.000 dan dapat satu telur dengan porsi. Wow, porsi banyak ya. Langsung kita cobain nanti dapat biasa kayak biasanya dapat kerupuk. Terus kita aduk-aduk dulu ya. Soalnya kan bumbunya ditaruh di atas. Jadi yang bawah itu nggak kena bumbu. Kita aduk kayak gini. Tadi saya minta pedes tapi nggak terlalu pedes banget ya. Tapi seandainya kita minta pedes banget itu pun dilayani. Tadi ada yang minta coba cabenya banyak itu langsung dikasih yuk. Yuk kita cobain, saya cari lontongnya dulu ya. Sebentar saya cari lontongnya. Lontong di mana? Nah ini. Yuk langsung kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini saya kena timunnya ya. Kali nyari tahunya. Ada tahu, ada kentang, ada toge, banyak jam. Biasa tahu tek kan macam-macam ya dalamnya itu. Pokoknya serba hangat semua. Dari telurnya, emang telur kan kalau kita pesen, bukan pesen sih. Emang satu porsi itu emang dikasih telur. Jadi 11.000 itu udah plus telur. Murah ya. Yuk lanjut. Yuk.
dapat tahu, tahunya langsung goreng. Jadi setiap ada orang beli, baru goreng tahu. Kan biasanya ada juga yang udah nyimpen tahu dikurang duluan, baru ada yang beli, baru dikasih. Kalau ini enggak, kalau kita beli langsung digorengkan. Lumayan pedes. Tadi saya minta pedes ya, tapi enggak terlalu pedes, tapi ini lumayan pedes. Bagi saya ini pedes. Tapi enak, ada itunya, ada timunnya, bisa untuk menetralisir pedes ya. Dan togenya banyak banget, dari di atas itu togenya banyak banget. Yuk lanjut. Enak. Mungkin dapat kapan kerupuk yang kalau dibungkus itu dapat kerupuk dibungkusnya om. Lanjut lagi ini dapat apa, tahu, semua tahu. Tahunya dapat dua, cuma dia siris kecil-kecil biar kering gitu ya, biar cepat kering gitu. Jadi kecapnya juga banyak, kecapnya yang sebelah sini belum saya aduk. Ini lontongnya kelihatan. Jadi lontongnya itu emang lontongan, lontongnya itu emang ditaruh di bawah. Jadi tinggal bumbunya taruh di atas gitu ya. Tinggal diguyur bumbu gitulah, maksudnya begitu. Lalu kentang sama timun itu sama, porsinya sama. Irisannya juga sama. Bentuknya sama. Jadi saya kira itu tadi kentang ternyata dapat itu. Dapat apa? Timun. Ini dapat apa? Telurnya dapat satu yang enak. Cak, mantap. Ini masnya tadi kan hanya channelnya apa? Saya kasih tahu channelnya TH Deli Kulineran langsung nih masnya. Lagi nonton channel TH Deli Kulineran. Jadi penasaran dalamnya apa. Nanti soalnya habis ini kan kita editing dulu terus diupload. Kita udah bilang ya, maksudnya perlu editing dulu. Yuk lanjut, kita lanjut ke tahu tek. Aduh, untuk lokasinya tuh strategis banget ya. Depannya BRI, pertigaan gitu, pah, ngadep ke barat. Terus pojokan itu Medica, rumah sakit Medica. Jadi strategis banget. Kalau contohnya tadi, katanya masnya, kalau bagian Medica pesen tinggal WA aja. Saking lamanya di sini, 8 tahun atau 7 tahun ya tadi ya. Dan lokasinya itu gak bisa pindah di sini aja. Asin Madura. Tapi untuk resepnya itu, resepnya kasih bener ya. Putus. Putusnya itu dari mana tadi? Lupa saya, yang Pacitan apa dari mana itu? Mas, petisnya dari mana tadi? Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ya, untuk petisnya itu dari Pasuruan yang Pasuruan terus dimix lagi sama masnya, dimasak lagi. Pokoknya ciri khasnya Mas Irul sendiri. Jadi nggak sama-sama yang lain. Jadi punya ciri khas masing-masing. 11.000 udah dapet telur satu. Itu murah. Biasanya kan ada dua pilihan yang pakai telur apa enggak. Misalnya dapat gitu. Tapi yang ini langsung 11.000 dikasih telur satu. Termasuk murah. Jadi nggak pilih-pilih. Langsung harga segitu dapat telur satu. Cuma nanti kalau orang nggak suka telur buat itu skip ya, gitu. Kurangi gitu ya. Yuk. Lontongnya juga bisa segitu empuk. Lontongnya itu udah habis berapa lontong itu dong. Per lontong itu untuk 4 porsi. Tadi ini ramen. Cuma tempatnya kecil, ada green base kan dikasih tenda atas. Tadi yang makan itu aman lah di tenda, cuma tempatnya agak kecil gitu. Ada lesehannya tadi, cuma karena green base lesehannya udah digulung. Yuk lanjut. Oke teman-teman, sudah selesai waktunya kita membayar 11.000 udah dapat telur. Itu murah banget bagi THD, itu murah banget. Dan yuk, yang mau kesini itu gampang banget ya, alamatnya depan BRI, BRI Jalan Mojopahit atau tepatnya sebelahnya Rumah Sakit Medica Mulia. Oke teman-teman, cukup di sini video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel TH Deli Kulineran. Dan satu lagi, tunggu video berikutnya di channel TH Deli Kulineran lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.